balik berbagai momen bahagia yang terjadi tadi malam dalam acara Reni Akbar Genta Buana, ternyata terselip momen yang begitu menarik perhatian para awak media dan tamu undangan, yaitu pertemuan tak sengaja antara Lesti Kejora dengan Lina Mukerji. Seperti yang diketahui, Lina Mukerji merupakan salah satu pemeran atau artis dalam sinetron Genta Buana Indosiar, sedangkan Lesti Kejora merupakan tamu undangan paling spesial dalam acara tersebut. Puluhan hingga ratusan pasang mata ikut tertuju kala kejadian itu terjadi. Tak lupa, beberapa tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut ikut mengamadikan saat momen itu tengah berlangsung di ruang dan studio itu. Terlihat, Lesti Kejora nampak biasa saja dengan senyum khasnya yang begitu mempesona. Lesti Kejora juga terlihat begitu dewasa menyikapi saat dirinya tak sengaja bertemu dengan Lina Mukerji. Namun, Lina Mukerji nampak seperti salah tingkah dan bingung kala dirinya bertemu dengan sang biduan cantik Lesti Kejora dalam acara tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lina Mukerji bersama sang sahabatnya Revi Mariska sempat menghina fisik dari Lesti Kejora. Hal itu terjadi beberapa bulan yang lalu. Lina Mukerji bersama Revi Mariska sempat mengatakan bahwa Lesti Kejora tak cantik dan dirinya lebih cantik dari istri Rizky Billar. Akan tetapi, Lesti Kejora dengan bijaksananya tak pernah memperkeruh kabar miring tersebut. Atas kejadian itu, tentu saja pertemuan mereka dalam acara Reni Akbar Genta Buana langsung menjadi topik hangat di media sosial saat ini. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim, minta maaf.